Saudara Penovendus, tim promotor telah menyampaikan kepada sidang promosi doktor bahwa saudara telah siap untuk mempresentasikan disertasi ya dan mempertahankannya di hadapan sidang yang terhormat ini. Saya persilahkan uh, Saudara Provendus menyampaikan ringkasan disertasi dan saya berharap Saudara menyampaikan secara ringkas uh, dan jelas dalam waktu tidak lebih dari 10 menit. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para promotor dan para oponen atas kesempatan yang diberikan. Izinkan saya menyampaikan ringkasan disertasi. Geopark tersusun atas tiga keragaman alam, salah satunya adalah keanekaragaman hayati. Karena keragaman hayati memiliki kepentingan untuk keberlanjutan kawasan dan kehidupan manusia di dalamnya. Selain itu, UNESCO merekomendasikan untuk mengintegrasikannya dengan pariwisata guna meningkatkan angka kunjungan wisatawan. Di Indonesia, pengembangan kawasan geopark melalui sektor pariwisata ditegaskan dalam peraturan presiden nomor 9 tahun 2019. Akan tetapi, Penelitian yang dilakukan oleh Galas 2018 menunjukkan terdapat dampak dari kegiatan pengembangan pariwisata di kawasan Geopark Kolka Peru terhadap lingkungan. Meskipun demikian, sektor pariwisata penting dalam pertumbuhan ekonomi yang dapat mendukung tercapainya kesejahteraan masyarakat. Kontribusi sektor pariwisata terhadap perekonomian juga sangat bergantung pada sumber daya seperti keanekaragaman hayati. Oleh karena itu, penting disusun suatu strategi pengembangan pariwisata yang dapat berkelanjutan di kawasan Geopark. Salah satu prinsip yang juga ditekankan dalam pembangunan berkelanjutan adalah gender. Untuk memahami faktor-faktor pendukung strategi pengelolaan ekosistem yang berkelanjutan, dalam lingkup global seperti dalam penilaian Geopark, gender menjadi salah satu fokus penilaian UNESCO. Berkaitan dengan pariwisata, gender pun memegang peranan penting. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah yang pertama, mengetahui jenis-jenis flora dan fauna potensial berdasarkan status perlindungan serta kepentingannya dalam pemanfaatan dan perlindungan oleh masyarakat setempat dalam perspektif gender. Kedua, mengetahui keberadaan ancaman yang ditimbulkan dari pengembangan pariwisata. Dan ketiga, merumuskan pemanfaatan keanekaragaman hayati dalam pengembangan pariwisata berkelanjutan dalam perspektif gender sehingga dapat mendukung upaya konservasi dan pariwisata berkelanjutan. Penelitian ini dilakukan di kawasan Ciletu, Palabuhan Ratu, UNESCO Global Geopark, tepatnya di Kecamatan Cimas, Kabupaten Sukabumi, menggunakan mix method. Adapun untuk perumusan strategi, data-data diperoleh dari variabel dan parameter pada aspek kajian keanekaragaman hayati dan ancaman pengembangan pariwisata terhadap keanekaragaman hayati, kemudian dianalisis dengan DPSIR. Dalam penelitian yang telah dilakukan, diketahui bahwa di lokasi penelitian terdapat keanekaragaman hayati melimpah, ditunjukkan dengan tercatatnya 310 jenis flora dan 179 jenis fauna yang komposisinya paling banyak ditemukan di hutan alam, serta sebanyak 139 jenis flora dan 173 jenis fauna diantaranya merupakan jenis dilindungi, antara lain Raflesia patma, elang jawa, macan tutul, dan oajawa. jawa. Dalam penelitian ini juga tercatat bahwa beragam jenis flora dan fauna dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari dan umumnya sebagai bahan pangan. Hasil analisis Index of Cultural Significance atau ICS menunjukkan bahwa terdapat beberapa jenis flora yang memiliki kepentingan tinggi bagi masyarakat, yaitu padi sawah, padi huma, padi beras hitam, mangga, kelapa, dan jahe. Sementara itu, pemanfaatan yang rendah oleh masyarakat terhadap jenis-jenis fauna mengakibatkan nilai ICS yang dihasilkan sangat rendah. Dalam penelitian yang dilakukan, sudut pandang gender dilagri gunakan untuk menganalisis pengelolaan keanekaragaman hayati berdasarkan pemanfaatan dan perlindungannya oleh masyarakat. Hasil analisis menunjukkan bahwa pada pemanfaatan keanekaragaman hayati, laki-laki dan perempuan memiliki peran masing-masing. Namun, berdasarkan curahan waktu kerja, perempuan lebih dominan karena terlibat dalam pekerjaan yang bersifat produktif dan reproduktif. Namun, hal tersebut seringkali tidak dipandang karena masyarakat umum beranggapan itu merupakan kewajiban lahiriah perempuan terkait akses dan kontrol terhadap sumber daya laki-laki dan perempuan memiliki kesempatan yang sama. Namun, faktanya, kepemilikan lahan pemilihan bibit. Penyediaan tenaga kerja, informasi, dan aplikasi teknologi, serta keterlibatan dalam penyuluhan didominasi laki-laki untuk memiliki, mengatur, dan mendapatkannya. Begitu pula dalam keanggotaan kelompok tani, serta kegiatan-kegiatan sosialisasi dan pelatihan, dan diskusi terbatas dalam kelompok tani dihadiri oleh laki-laki, sedangkan perempuan hanya menerima informasi dari laki-laki atau suami. Hal yang sama juga terjadi pada akses dan kontrol terhadap manfaat. Laki-laki memiliki kesempatan yang lebih dominan dibanding perempuan, kecuali pada manfaat subsisten. Berkaitan dengan perlindungan keanekaragaman hayati, masyarakat telah melakukan telah melakukannya melalui pembatasan akses ke kawasan lindung atau area hutan, aksi reboisasi mangrove, serta aksi perlindungan ikan sidat dengan budidaya. Merujuk pada usaha perlindungan tersebut, umumnya laki-laki mendominasi terkait peran serta akses dan kontrolnya. Dalam penelitian ini juga dilakukan penelusuran pengembangan pariwisata yang telah dilakukan. Di lokasi penelitian terdapat tiga daya tarik wisata berdasarkan potensi hayati, yaitu cagar alam Cibanteng, suaka margasatwa Cikepuh, dan hutan konservasi Cipecang. Namun minat wisatawan tergolong kurang. Pemerintah daerah setempat berencana melakukan program pengembangan keanekaragaman hayati seperti yang tertuang dalam Master Plan Ciletu Palabuhan Ratu tahun 2019. Di samping itu, pada akses aksesibilitas, sarana dan prasarana transportasi yang mendukung pergerakan wisatawan masih terbatas, sehingga pemerintah daerah berencana melakukan peningkatan. Untuk menunjang kegiatan wisatawan, fasilitas wisata juga merupakan hal penting, meliputi akomodasi, jasa penyedia makanan dan minuman, lahan parkir, serta oleh-oleh. Dalam pengelolaan akomodasi, terutama homestay, perempuan berperan lebih dominan, begitu pula pada jasa penyedia makanan dan minuman, serta penyedia oleh-oleh, terutama yang bersifat kuliner. Akan tetapi, pada area lahan parkir, pengelolaannya didominasi laki-laki. Pemerintah setempat hingga saat ini masih berupaya meningkatkan fasilitas wisata guna mendukung kegiatan wisata pariwisata. Berdasarkan kesesuaiannya dengan prinsip berkelanjutan dalam konsep geopark, diperlukan upaya peningkatan perlindungan flora dan fauna sehingga tidak mempercepat usia kelangkaan atau kepunahan dan tidak memperluas fragmentasi habitat. Meskipun saat ini upaya yang memberikan pengetahuan pada masyarakat terutama tingkat pendidikan sekolah dasar serta pendidikan Pusat informasi telah dilakukan berdasarkan dengan pengembangan ekonomi masyarakat. Sektor pariwisata menjadi tambahan mata pencaharian bagi masyarakat, berkaitan dengan ancaman pengembangan pariwisata terhadap keanekaragaman hayati, kegiatan pariwisata, hingga pengembangan fasilitas wisata. Diketahui memberi ancaman berupa ahli fungsi lahan yang secara langsung ataupun tidak memberi ancaman terhadap keanekaragaman hayati. Merujuk pada potensi kawasan hingga ancamannya, disusun strategi berdasarkan analisis DPSIR yang dilakukan, yaitu pertama, mengembangkan daya tarik wisata berbasis keanekaragaman hayati melalui kegiatan wisata minat khusus seperti pengamatan satwa liar dengan konsep ekowisata serta kegiatan agrowisata yang dikembangkan dengan konsep GIA, Global Important Agricultural Heritage System, yang dikembangkan oleh FAO. Kedua, Partisipasi perempuan dalam pengembangan pariwisata berkelanjutan yang merupakan wujud dari pemberdayaan masyarakat sebagai pendukung pariwisata yang secara tidak langsung juga menjadi pelaku konservasi keanekaragaman hayati dan budaya. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa pertama, potensi keanekaragaman hayati di kawasan Ciletu Palabuhan Ratu UNESCO Global Geopark memiliki jenis-jenis flora dan fauna potensial. Pemanfaatan oleh masyarakat umumnya sebagai bahan pangan. Masyarakat juga telah melakukan upaya perlindungan, baik secara perorangan maupun kelompok. Dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati, terdapat pembagian peran antara laki-laki dan perempuan. Namun, dalam upaya perlindungan, laki-laki mendominasi berkaitan dengan akses dan kontrol. Dalam pemanfaatan dan perlindungan, laki-laki yang mendominasi. Kedua, alih fungsi lahan yang terjadi sebagai bentuk pembangunan dalam rangka pengembangan pariwisata telah memberikan ancaman bagi keanekaragaman hayati. Tiga, strategi pengembangan pariwisata berkelanjutan berbasis keanekaragaman hayati dapat dilakukan dengan mengembangkan wisata minat khusus. Untuk mencapai keadilan dan kesetaraan gender, maka dalam pengembangan pariwisata, peran yang diambil perempuan perlu dihargai, tidak hanya dipandang sebagai bagian dari pekerjaan rumah tangga, melainkan kemudahan bagi perempuan dalam memperoleh akses dan kontrol. Dalam berkontribusi di sektor pariwisata, dengan tersusunnya strategi pengembangan pariwisata tersebut memberikan implikasi dalam penelitian, baik implikasi teoritis maupun praktis. Implikasi teoritis yang pertama, hasil penelitian secara teori dapat memperkuat teori yang sudah ada, bahwa perlindungan terhadap keanekaragaman hayati perlu dilakukan, selain pada kawasan konservasi juga pada kawasan non-konservasi. Kedua, perspektif gender dapat menggambarkan sistem sosial yang terjadi pada masyarakat di kawasan geopark. Hal ini dapat menggambarkan ketercapaian kesejahteraan masyarakat setempat dan implikasi teoritis ketiga. Temuan dari penelitian dapat diuji melalui studi pembangunan berkelanjutan dalam perspektif gender di kawasan Geopark lainnya untuk mengetahui kesamaan pola sistem sosial yang terjadi. Adapun implikasi praktis yang pertama, strategi pengembangan pariwisata yang direkomendasikan dalam penelitian dapat digunakan pada pengembangan pariwisata di kawasan non-konservasi, seperti kawasan Geopark, dan yang kedua. Bagi perencanaan pengembangan sektor pariwisata di kawasan Geopark, temuan dalam penelitian dapat berguna dalam meningkatkan angka kunjungan wisatawan dan kesejahteraan masyarakat setempat dalam perspektif gender. Merujuk pada penelitian yang dilakukan, terdapat beberapa hal yang disarankan. Pertama, disarankan pemantauan berkala terhadap keanekaragaman hayati untuk memperoleh kondisi terbaru yang dapat digunakan sebagai dasar dalam pengelolaan kawasan dan upaya konservasi. Kedua, disarankan adanya edukasi pada masyarakat berkaitan dengan kegiatan wisata minat khusus serta peluang-peluang yang dapat dilakukan. Disarankan, ketiga, disarankan studi lanjut untuk mengintegrasikan pengembangan pariwisata berbasis keanekaragaman hayati dengan dua keragaman alam penyusun geopark lainnya, yaitu geodiversity dan cultural diversity, sehingga diperoleh pengembangan geowisata yang utuh. Empat, Disarankan agar rekomendasi daya tarik wisata dalam penelitian yang dilakukan dapat bersinergi dengan daya tarik lainnya yang telah berkembang sehingga dapat mewujud dapat mendukung upaya pariwisata berkelanjutan di kawasan geopark dan terwujudnya kesejahteraan bagi masyarakat. Dan kelima, disarankan agar aparat desa atau kecamatan sebagai kepanjangan tangan dari pemerintah daerah maupun pusat dapat melakukan kontrol terhadap kegiatan-kegiatan kemasyarakatan sehingga perempuan juga memiliki akses dan kontrol untuk mendapatkan informasi dan pengetahuan baru, selain juga melibatkan atau mengikut sertakannya, sesuai dengan Rencana Aksi Nasional Pengembangan Geopark mengenai pemberdayaan perempuan. Demikian ringkasan disertasi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalam. Ya, terima kasih. Pada kesempatan ini saya ingin menanyakan kepada tim oponen ahli dan juga Menguji, apakah dapat menerima presentasi Saudara Provendus dan melanjutkan sidang ini? Baik, terima kasih Saudara Provendus. Dengan telah diterimanya presentasi Saudara, maka menjadi tugas Saudara untuk dapat mempertahankan disertasi ini di hadapan sidang. Kemudian, saya persilahkan Saudara Profesor Dr. N. Megantara selaku Ketua Promotor untuk mengajukan pertanyaan. Baik, terima kasih. Uh, ada empat pertanyaan ya, mohon diperhatikan. Jadi dari desertasi yang sudah diselesaikan, apa kebaruan dan kontribusinya untuk prodi Doktor Ilmu Lingkungan? Ya. Kemudian yang kedua, kenapa akses dan kontrol perempuan di sini di dalam hal pertanian khususnya? maupun dalam perlindungan kayak kehaya kehati eh, ke itu lebih rendah dibandingkan laki-laki di sana dan yang terakhir adalah bagaimana peran perempuan di dalam wisata saat ini dan bagaimana pendapatnya dalam pengembangan wisata berkelanjutan di masa mendatang silahkan Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Uh, saya izin menjawab. Yang pertama uh, ditanyakan adalah kontribusi, kontribu, uh, oh maaf, yang pertama adalah kebaruan dari uh, penelitian yang telah dilakukan. Tidak sedikit penelitian-penelitian terkait keanekaragaman hayati dan pariwisata telah dilakukan. Misalnya oleh Oher Ahebwa pada tahun 2018, 2012 dan Hakim pada tahun 2012. Namun dalam penelitian tersebut, perspektif masyarakat dianggap tunggal. Padahal masyarakat itu terdiri dari perempuan dan laki-laki yang memiliki perspektif berbeda berdasarkan pengalaman-pengalaman yang dimilikinya. Dalam penelitian ini juga mengintegrasikan keanekaragaman hayati dengan pariwisata, menggunakan perspektif gender, karena laki-laki dan perempuan memiliki pengalaman yang dapat berbeda. Hal itu menjadi referensi dalam menjalani atau bertahan hidup. Pengalaman tersebut dapat berasal dari orang tua yang diturunkan atau diwariskan, berasal dari pendidikan formal ataupun informal, maupun berasal dari lingkungan. Di samping itu, Umumnya penelitian yang mengintegrasikan keanekaragaman hayati dan pariwisata dilakukan pada kawasan konservasi seperti Taman Nasional, Cagar Alam, dan Suaka Marga Satwa. Namun dalam penelitian ini integrasi tersebut dilakukan pada kawasan Geopark sebagai kawasan yang tersusun atas tiga keragaman alam yaitu geodiversity, biodiversity, dan cultural diversity yang di dalamnya meliputi kawasan konservasi dan non konservasi. Dengan demikian, terdapat dua poin penting yang menjadi kebaruan dalam penelitian ini. Pertama, menggunakan perspektif gender dalam mengintegrasikan keanekaragaman hayati dalam pariwisata, dan kedua, upaya integrasi tersebut dilakukan pada kawasan geopark yang melingkupi kawasan konservasi dan non-konservasi. Selanjutnya, pertanyaan kedua mengenai kontribusi untuk... Prodi Doktor Ilmu Lingkungan. Melalui penelitian dan disertasi yang telah saya selesaikan di Prodi Doktor Ilmu Lingkungan, telah memberi ketegasan bahwa keanekaragaman hayati atau umumnya sumber daya alam penting keberadaannya. Bukan saja pada kawasan konservasi, melainkan juga pada kawasan non-konservasi, karena pemanfaatan keanekaragaman hayati yang terbesar oleh manusia adalah pemanfaatan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, yaitu berasal dari kawasan non konservasi. Dalam upaya pengelolaannya, perlu juga bersinergi dengan aspek sosial dan ekonomi yang untuk memahaminya perlu dipandang dalam perspektif gender. Karena masyarakat sebagai penerima manfaat atau yang memanfaatkan keanekaragaman hayati atau sumber daya alam terdiri atas laki-laki dan perempuan, di mana masing-masing memiliki pengalaman yang dapat berbeda untuk dijadikan referensi dalam menjalani hidup. Perspektif gender secara metodologi yang menjadi responden atau informan biasanya adalah laki-laki saja, padahal masyarakat yang seperti telah saya sampaikan terdiri tidak dapat dipandang tunggal. Terdiri atas laki-laki dan perempuan, bahkan lebih luas lagi. Terdiri dari kelompok-kelompok lansia atau orang tua, anak-anak, maupun disabilitas. Untuk pertanyaan ketiga, mengapa akses dan kontrol perempuan dalam pertanian dan pelindungan keanekaragaman hayati lebih rendah daripada laki-laki? Dalam disertasi yang sudah telah saya susun pada subbab. 42232. Diuraikan akses dan kontrol dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati melalui kegiatan pertanian. Dan berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, akses dan kontrol terhadap sumber daya alam dan manfaat menunjukkan bahwa suami dan istri memiliki kesempatan yang sama terkait akses dan kontrol terhadap sumber daya alam. Namun faktanya, kepemilikan lahan, pemilihan bibit, penyediaan tenaga kerja Informasi dan aplikasi teknologi, serta keterlibatan dalam keanggotaan organisasi dan penyuluhan, didominasi oleh laki-laki atau suami yang, memili yang memiliki mengatur dan mendapatkannya. Begitu pula terkait akses dan kontrol terhadap manfaat, suami memiliki kesempatan yang lebih dominan dibanding istri, kecuali manfaat subsisten yang dikuasai dan dikontrol secara penuh oleh istri. Kondisi ini terjadi karena masyarakat di lokasi penelitian hidup dengan budaya patriarki, yaitu perilaku yang mengutamakan laki-laki daripada perempuan, dalam suatu kelompok sosial atau masyarakat yang mencerminkan distribusi kekuasaan yang tidak merata antara laki-laki dan perempuan. Selanjutnya, izin menjawab pertanyaan uh, terakhir, peran. Peran perempuan dalam wisata dan bagaimana pendapatnya untuk masa yang akan datang. Dalam eh, disertasi yang telah disusun da, di subbab 4.3.1.3 terkait pengembangan pariwisata di kawasan Ciloto palabuhan Ratu UNESCO Global Geopark saat ini, pada aspek fasilitas wisata diketahui bahwa perempuan memiliki peran yang dominan, khususnya pada pengelolaan akomodasi. Yang dalam hal ini adalah homestay, serta dalam penyedia makan minum dan penyedia oleh-oleh, khususnya yang bersifat kuliner, akan tetapi terkait akses dan kontrolnya masih didominasi oleh laki-laki atau suami. Sebagai contoh, pelatihan pengelolaan homestay yang diselenggarakan oleh Pemprov Jabar, eh, kehadirannya didominasi oleh laki-laki padahal yang sehari-hari melakukan pengelolaan seperti seperti membersihkan rumah atau homestay, membersihkan tempat tidur, menyiapkan kamar hmm. untuk wisatawan adalah perempuan atau istri. Meskipun dalam usaha pengelolaannya yang dilakukan oleh perempuan tersebut umumnya mereka tidak menganggap itu sebagai suatu pekerjaan, tetapi bagian dari dari kegiatannya sebagai ibu rumah tangga. Untuk pengembangan di masa mendatang diperlukan adanya peluang kesempatan, dan pengakuan untuk perempuan atas peran, akses, dan kontrol terhadap sumber daya alam dan manfaat pada sektor pariwisata maupun sektor lainnya. Terima kasih. Mudah-mudahan dapat diterima jawabannya. Baik. Kemudian saya persilahkan Saudara Dr. Budiawati Supangkat MA, tim promotor untuk mengajukan pertanyaan. Silakan. Eh, terima kasih pimpinan sidang. Baik, eh, saudara Indri, selamat sudah sampai ada di tahap ini. Eh, saya punya tiga, tiga pertanyaan untuk saudara. Silahkan dijawab dengan padat dan singkat. Eh, saudara sudah berbicara dan sudah menjelaskan kepada kami semua bahwa gender itu penting loh ya, apalagi kaitannya dengan keanekaragaman hayati dan eh, Uh, pariwisata. Uh, saya tidak ragukan uh, kepiawaian saudara mengenai memahami konsep-konsep uh, dan praktik-praktik kebiologian, tapi yang saya masih ingin uji, <laughs> ingin ingin mengetahui bagaimana saudara memahami apa itu yang disebut gender dan seringkali orang mem mensandingkan itu dengan seks. Saudara bisa tolong jelaskan, karena saudara akan membawa apa uh, itu semua sampai uh, menjadi bagian dari kedokteran. Saudara kedua, uh, karena ini kaitannya dengan sumber daya alam dan, dan uh, pariwisata, saya ingin juga mengetahui bagaimana kaitan uh, antara gender jadi saya dari perspektif gender dengan sumber daya alam sumber daya alam itu uh, seperti apa dimaknai di dalam kajian saudara dan yang terakhir uh, kalau kita berbicara gender tentunya kita bicara seringkali equality kesetaraan dan equity itu keadilan yang ingin saya ketahui Apakah saudara melihat adanya kesetaraan gender di dalam Lokasi penelitian saudara dan bagaimana saudara menjelaskan, ya silahkan. Terima kasih. Per terima kasih atas pertanyaannya. Saya mencoba menjawab pertanyaan yang pertama: bagaimana uh, perbedaan antara seks dan gender? Baik. Berdasarkan apa yang telah saya pelajari mengenai gender, seks dan gender itu adalah dua hal yang berbeda. Seks membedakan laki-laki dan perempuan secara atau pada aspek biologis itu bersifat kodrati dan tidak dapat dipertukarkan, sementara gender merupakan uh, aspek yang, uh, mem, sedangkan gender membedakan laki-laki dan perempuan berdasarkan aspek sosial dan budaya, itu tidak bersifat kodrati dan dapat dipertukarkan. Dapat dipertukarkan, ini maksudnya, secara lahiriah atau secara seksnya laki-laki tidak memiliki vagina karena Tuhan menciptakan vagina itu pada tubuh perempuan. Hal ini terlepas dari kemajuan teknologi yang saat ini semakin berkembang, sementara pada gender, tugas, atau peran laki-laki dan perempuan dapat dipertukarkan, misalnya dalam unit keluarga. Perempuan tidak selalu harus bertugas membersihkan rumah, tetapi hal ini juga dapat dilakukan oleh laki-laki. Contoh lainnya, pada atap yang bocor, perempuan juga bisa melakukan hal tersebut, tidak perlu bergantung pada laki-laki. E, kemudian, pertanyaan yang kedua: apa keterkaitan antara gender dengan sumber daya alam? Seperti yang diketahui bahwa sumber daya alam merupakan sumber kehidupan dan tanpanya kita tidak akan bisa hidup. Oleh karena itu, sumber daya alam men ini menjadi perebutan kepentingan antara manusia yang seringkali menimbulkan ketidakadilan. Nah, gender ini sangat berhubungan dengan penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam karena di dalamnya terkait persoalan hubungan kuasa dan peran antara laki-laki dan perempuan dalam menjadikan alam sebagai sumber kehidupan. Sebagai contoh yang saya temukan di lokus penelitian pada keluarga petani, ketika suaminya mendapatkan pekerjaan sampingan yang mengharuskannya bekerja di tempat lain dan meninggalkan lahan pertaniannya, maka istri atau dalam hal ini perempuan yang akan mengusahakan berbagai upaya sehingga lahan pertaniannya tetap berproduksi di mana istri akan mengambil tanggung jawab penuh atas pengelolaan lahan dan mempekerjakan buruh tani. Di samping tanggung jawabnya dalam ranah domestik. Hal ini dilakukan untuk menjaga ketahanan pangan keluarga saat suaminya tidak berada di dekatnya. Contoh lainnya, apabila sumber daya alam terganggu, misalnya karena alih fungsi lahan, perempuan akan memikirkan dan mengelola apa yang tersisa seberapa besar uang yang tersisa. Dia akan mengupayakan itu untuk mem, menjaga ketahanan pangan keluarga, untuk menjaga supaya atau agar keluarganya tetap e, dapat bertahan hidup. Hal ini menunjukkan bahwa perempuan memiliki daya lenting. Artinya, ketika berada dalam kondisi yang tidak nyaman, maka perempuan akan memikirkan segala kemungkinan yang terjadi dan akan cepat tanggap dalam bertindak untuk melindungi keluarganya, meskipun perempuan tidak mendapat pendidikan atau pelatihan cara bertahan hidup, kemudian eh, pertanyaan ketiga terkait kesetaraan gender: apakah di lokus penelitian telah mencerminkan kesetaraan gender? Berdasarkan penelitian yang telah saya lakukan, saya selesaikan di lokus penelitian, dalam hal ini di Ciletuh. Saya merefleksikannya bahwa di sana belum terjadi kesetaraan gender. Dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati, ini terlihat pada pengelolaan lahan. Lahan pertanian yang diketahui bahwa laki-laki memiliki akses dan kontrol yang dominan baik terhadap sumber daya dan manfaat dibandingkan perempuan. Misalnya, yang tadi telah saya sampaikan dalam ringkasan disertasi, dalam pemilihan benih pemilikan lahan, pemanfaatan pasca panen itu didominasi oleh laki-laki dalam pengambilan keputusan terutama. Begitu pula pada keanggotaan kelompok tani dan penyuluhan-penyuluhan yang dilakukan di daerahnya. Hal yang sama juga terjadi pada akses dan kontrol terhadap manfaat pasca panen. Meskipun dikelola oleh istri atau perempuan, tetap ah, dikeluarkan atas seizin suami untuk penggunaannya. Terima kasih ibu. Mudah-mudahan dapat diterima. Saudara-saudara tim promotor, tim pembahas, serta hadirin Recording yang saya hormati, sidang saya buka kembali. Silakan promovendus dipanggil untuk memasuki ruang sidang. Saudara Promovendus, pimpinan dan anggota sidang telah melaksanakan rapat. Rapat penilaian tentang disertasi saudara dan berdasarkan nilai-nilai yang saudara raih dalam seluruh proses perkuliahan yang terdiri dari ada seminar usulan riset atau SUR, lalu komponen ujian naskah disertasi, ya, WND, lalu juga publikasi jurnal internasional dan anda sudah lengkapi itu semuanya lalu penelahan naskah disertasi dan sidang promosi doktor yang diselenggarakan pada hari ini maka kami nyatakan bahwa saudara lulus pada sidang doktor dalam bidang ilmu dengan dengan judisium sangat memuaskan selamat ya oleh karena itu sesuai dengan tradisi akademik Mulai hari ini, saudara berhak menggunakan gelar doktor. Saya, atas nama Rektor Universitas Pajajaran, mengucapkan selamat. Ucapan selamat juga disampaikan kepada keluarga saudara yang selama ini tentu saja mendukung, ya, upaya saudara meraih gelar akademik tertinggi ini. Mudah-mudahan keberhasilan saudara akan membawa keberhasilan lainnya di masa yang akan datang, dan hendaknya disadari bahwa... Gelar Doktor bukan sekedar menambahkan dua huruf di depan nama saudara, ya, tetapi membawa tanggung jawab untuk senantiasa mengembangkan ilmu pengetahuan, khususnya bidang ilmu yang saudara tekuni, untuk disumbangkan bagi kesejahteraan bangsa dan negara. Ijazah Doktor tidak diserahkan pada sidang ini, tetapi diserahkan nanti pada upacara wisuda Universitas Pajajaran yang akan datang. Dan sebagai bukti untuk kelulusan saudara dalam sidang promosi doktor ini, kami serahkan sertifikat kelulusan sidang promosi doktor atas nama saudara Dr. Indri Wulandari. Silahkan, maju. Selamat ya. Baik, selanjutnya saya persilahkan ketua tim promotor untuk menyampaikan kesan, pesan, dan harapan bagi dokter kita yang baru ini. Baik, terima kasih, pimpinan sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, pimpinan sidang dan seluruh tim pembahas, kami atas nama tim promotor mengucapkan terima kasih atas keputusan sidang promosi dokter hari ini yang bisa meluluskan. Saudari Inti Wulandari. Gitu ya. Jadi saya atas nama Promotor juga mengucapkan terima kasih dan gembira begitu saudari bisa menyelesaikan program dokter Ilmu Lingkungan ini. Gitu ya. Walaupun dalam perkuliahan sebetulnya anda tuh baik ya mendapat nilai rata-rata empat. Tapi sayang karena ini masuk ke angkatan 2016 ya karena persoalan jurnal begitu sehingga turun tadi menjadi memuaskan ya. sebetulnya bisa eh, sangat memuaskan sebetulnya bisa menjadi kum laut kalau untuk angkatan 2018 2019 mungkin itu bisa jadi kum laut ya nah ini itulah udah guratan nasib dari yang di atas ya, seperti itu jadi kami telah berusaha membimbing saudari ya sebaik-baiknya sebatas kemampuan kami dari tim promotor di dalam menempuh uh, program dokter ilmu lingkungan ini kami mengucapkan selamat ya, sekali lagi pada saudari dan menyampaikan rasa bahagia ini kepada keluarga, ibu, ya, suami, anak-anak begitu atas keberhasilan saudara Indri ini dan kami sangat berharap bahwa saudari Indri bisa menjaga integritas sebagai alumni Universitas Pajajaran. Mau tidak mau, apalagi dari S1, S2, S3 di UNPAD, jadi nama alma mater ini juga menjadi melekat begitu ya. Jadi baik buruknya Universitas Jajaran juga sangat tergantung pada para alumninya begitu. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih pada pimpinan sidang dan seluruh anggota sidang. Terima kasih juga kami sampaikan kepada rektor yang telah mempercayai kami sebagai tim promotor. Itu saja yang bisa sampaikan kami atas nama tim promotor. Saya Erwin Rosan sebagai ketua, Prof. Parikesit sebagai anggota, dan Dr. Budiwati Supangat sebagai anggota. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Sebelum sidang saya tutup, saya persilahkan uh, Dr. Indri Wulandari menyampaikan ungkapan rasa syukur dan kebahagiaan berkenaan dengan telah selesainya studi saudara pada sekolah Universitas Pajajaran, Sekolah Pasca Sarjana Program Studi Doktor Ilmu Lingkungan. Terima kasih. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat tidak terhingga. Berkat rahmat dan ridhonya sehingga Promovendus dapat menempuh dan menyelesaikan studi Doktor Ilmu Lingkungan di Universitas Pajajaran. Promovendus mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada tim promotor, Profesor Dr. Erinoviar Megantara selaku ketua promotor serta Prof Profesor Parikesit MSC PhD dan Dr. Budiawati Supangkat MA selaku anggota promotor yang tidak pernah berhenti memberikan pengetahuan, arahan, bimbingan dan motivasi kepada promovendus. Penghargaan dan ucapan terima kasih secara khusus promovendus haturkan juga kepada representatif guru besar Profesor Insinyur Mega Fatimah Rosana, MSc PhD dari Fakultas Teknolo Teknik Geologi Universitas Pajajaran yang telah memberikan saran dan kritik yang konstruktif dalam penelaahan disertasi. Ucapan pula kepada tim oponen ahli, Profesor Johan Iskandar, MSc PhD, Profesor Mumun Munandar, MS, dan Dr. Muhammad Liga Suryandana, MSI, atas penelaahan saran, masukan serta motivasi untuk menjadikan disertasi yang saya susun lebih baik. Studi yang telah Pramavendus tempuh tidak lepas dari dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, Pramavendus mengucapkan puji syukur alhamdulillah dan terima kasih kepada rektor beserta wakil rektor, dekan pasca sarjana, wakil dek dan wakil dekan serta ketua program studi doktor ilmu lingkungan Universitas Pajajaran beserta staf tenaga kependidikan SPS Unpad yang telah memfasilitasi segala keperluan dan urusan akademik selama Promavenus menempuh studi doktor ilmu lingkungan. Kedua kepada Kemendikbudristek yang telah memberikan beasiswa BPPDN periode 2017 sampai dengan 2021 kepada Dekan FNIPA UNPAD periode 2001 sampai 2025 dan periode 2016 sampai 2020 yang telah memberikan rekomendasi dan penugasan untuk Promofendus melanjutkan studi jenjang doktor. Selanjutnya kepada Ketua Departemen Biologi FNIPA UNPAD periode 2021-2025 Bapak Dr. Budi Rawan, SSI, MSI, dan kepala departemen biologi FNIPA Unpad periode 2016-2020 almarhum Dr. Partasa Partasasmita MS yang telah merekomendasikan dan memberikan dukungan motivasi pada promovendus dalam melaksanakan studi. Juga kepada rekan-rekan staf dosen dan tenaga kependidikan keluarga besar Departemen Biologi FNIPA Unpad yang telah memberikan dukungan, motivasi dan doa selama promovendus menempuh studi. Kepada staf dosen program studi doktor ilmu lingkungan serta dosen program studi antropologi Universitas Pajajaran yang berkenan memberikan perkuliahan dan berbagi ilmu pada promofendus rekan-rekan staf peneliti dan tenaga kependidikan keluarga besar PUIPT CES, Universitas Pajajaran yang telah memberikan dukungannya selama promofendus menempuh studi serta rekan kolega peneliti dan asisten yang telah ikut terlibat dan bekerja sama selama kegiatan penelitian dan penyusunan disertasi Secara khusus, disertasi ini dipersembahkan untuk ibunda tercinta yang telah sangat berjasa membesarkan, mendidik, memotivasi dan tidak pernah putus memberikan doa restunya hingga menghantarkan promovendus mencapai jenjang doktor. Serta mama tercinta yang tidak pernah putus juga memberikan doa restunya. Secara khusus juga dipersembahkan untuk suami tercinta serta ketiga jagoan yang soleh dan hebat yang telah memberikan izin dan bekerja sama selama promovendus menempuh studi. Tidak terkecuali keluarga besar yang telah memberikan doa dan dukungannya selama promovendus menempuh studi. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas amal kebaikan semua pihak dengan balasan yang jauh lebih baik dan mencatatkannya sebagai bentuk amal ibadah yang diberkahi dan diridhoi. Besar harapan promovendus Disertasi ini dapat bermanfaat dan menjadi sumbang sih bagi kemajuan ilmu pengetahuan, khususnya bidang ilmu lingkungan. Terima kasih. Terima kasih. Jadi sudah dokter ya, jangan pakai promovendus lagi. Anda sudah dokter, sudah ditetapkan sebagai di dokter ya. <laughs> Oke okay, ya, selamat ya. Uh, Bapak sekalian dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT dan terima kasih pada tim promotor dan tim pembahas serta hadirin sekalian. Sedang dinyatakan selesai dan ditutup. Kami persilahkan Saudara Dr. Indri Wulandari didampingi keluarga berdiri di depan untuk menerima ucapan selamat dari para hadirin. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.